Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Tapi kamu tunggu aja. Lama banget. Nah, pasti kita gak usah naik taksi, kita ikut sini aja. Ayo. Ayo. Enggak apa, orang belum ngomong udah enggak itu ah. Mau numpang kan? Emang saya enggak kedenger. Tahu. Iya, memang kenapa? Eh, jangan dong ah. Enak aja. Apa ini mau buatin aja? Enggak bisa. Enggak bisa. Apaan tuh? Apaan tuh? Enggak, Om Dodoy, ini apa sih? Ini lubang emang, bertetangga harus baik dong. Enggak bisa. Gigit anjing. Udah mimpi belum? Ada anjingnya? Belum ketemu nih. Hah? Kok belum ketemu sih? Tahu di mana? Ya udah bobo lagi ya. Sonya bobo. Sebenarnya saya sudah kehabisan kata-kata untuk marah sama kalian. Ngerti? Huh? Sebab kalian membuat kesalahan yang itu-itu saja, selalu sama, selalu datang terlambat ke kantor. Sehingga membuat kepala saya ini pusing. Jangan dilepas. Bila perlu, tenggor gelas itu. Jangan ketawa. Tapi bos, walaupun kita sering terlambat, tapi kan alasannya beda-beda bos, tidak selalu sama. Jawab lagi. Diam. Jangan dilepas. Nanti saja kalau saya perlukan buat melempar mereka. Bos, yang dibilang si Jaka itu benar, bos. Ini Jakarta, banyak alasan untuk buat kita terlambat, bos. Ah, kamu selalu membela si Jaka. Bos, jangan dilepas. Ngelepasnya nanti kalau saya butuhkan buat ngelempar mereka. Ngerti? Jawab, mengerti? Ulu kutuk. Ampun aja. Awas kamu sekali lagi ya. Jangan takut. Ngelarang-larang saya? Hah? Bikin kaget aja. Sorry, bos. Awas kalau ngomong. Itu kan bekas kepala, bos. Kotor, bos. Iya. Kotor nggak kotor, ini kepalaku, ngerti? Hah? Ini kepalanya siapa? Iya, kepala bos. Ini gelasnya siapa? Iya, gelas bos. Tahu kan? Iya, bos. Kalau ini kepala bos, gelas bos. Iya. Sekarang kalian berdua saya hukum. Push up 500 kali. Hah? Dipimpin oleh Arnold. Berarti? Wah, ini sama aja ngebunuh pelan-pelan dong, bos. Tadinya push up cuma 100 kali. Tapi karena kalian melarang saya menutup gelas, saya tambahin 400 kali. Ngerti? Ayo, sini. Hitung. Saya bisa kasih keringanan, bos. Cepat. Push up. Ayo, cepat. Bos. Nyanyi aja ya. Push up. Oh, Sonia bobo. Kalau tidak bobo, anjingnya gak ketemu. Sonia, udah mimpi belum? Belum.
belum, tidur aja gak bisa. Pak Jini sih nanya melulu. Ah, gimana sih kamu? Keburu anjingnya hilang nih. Ah, udah sini, biar Kak Jini aja yang bobo. Deh, ya deh. Mana senjatanya? Nih. Di mana tadi tempatnya? Kan ada kali tuh. Kali. Terus ada pohon besar. Kali ada pohon besar. Sania yakin anjingnya ada di belakang pohon besar tuh. Awas dia kalau ketemu. Yaudah. Kajini Bobo, oh Kajini Bobo, kalau tidak Bobo digigit anjing. Setiap waktunya untuk bayar les ada aja kejadiannya. Disuruh nunggu ya gue tunggu. Sampai kapan juga gue tunggu. Astagfirullahaladzim, lu supir Argo aja dipikirin keselamatan kagak. Bego lu. Hadijah! Lu ngapain sih kemarin gue? Awap, ngapain ngikutin gue? Gue udah benci sama lu. Hadijah. Oke. Okay. Ana masih sayang sama ente, Hadijah. Ah, bohong. Lu janjinya kata kalau udah sama gue, lu mau putusin itu perempuan-perempuan lain. Buktinya, lu gandeng perempuan lain di depan mata gue. Kata-kata lu. Hadijah, itu maklar tanah, Hadijah. Ah, maklar tanah. Pergi gak lu, gue udah muak sama lu. Ente kok gitu, Hadijah? Ah, pergi. Enggak, Hadijah. Pergi gue ras. Kita gak jadi kawin nih. Ah, gak apa. Kawin. Lu pacaran aja udah begini kelakuan lu. Udah gak bisa dipercaya. Apalagi kawin ntar. Ngabisin harta mandi gue. Gak kepada. Pergi. Hadijah, jadi uji coba pacaran kita 3 bulan gimana? Masa putus? Baru 2 bulan udah putus. Ah, uji coba apaan? Kagak. Pokoknya sekarang gue mau tinggal sama anak gue aja. Gue putusin sekarang. Gue gak mau main lagi sama laki-laki. Apalagi model kayak lo. Pok. Berantem sih berantem. Urusin nih. Harga bayar dulu. Bayar. Minta oh. Udah. Minta apa gitu? Ini sama dia. Oh, ini sama dia, lu lagi. Di sini. Ah, udah pergi. Pergi kamu. Iya, Hadijah. Pergi. Bawa. Udah gak dilepasin. Jangan. Dilepasin. Pemirsa, lihat tuh. Ternyata emaknya Jaka yang gatel. Gini dikejar-kejar anjing kok malah ketawa-ketawa sih. Kak Jini. Aduh, Sania jadi lepas deh. Anjingnya lepas ya Kak Jini. Sania, tadi Kak Jini ngimpi nemu kelinci. Kupingnya panjang, buntutnya putih lucu. Dia tuh lucu banget Sania. Terus anjingnya mana? Ah, enggak ada urusan sama anjing. Aku jadi mau tidur lagi. Kenapa? Habis mau nyari kelinci itu yang lepas. Ya, Kak Jini jangan tidur. Kenapa? Anjing dulu yang dicari. Enak aja Kak Jini mau nyari kelinci dulu. Anjing dulu dong, kan bahaya. Nanti kalau dia gigit gimana? Enak aja kelinci dulu. Kelincinya lucu banget ya. Mau Kak Jini bawa ke sini. Anjing dulu Kak Jini. Kelinci? Kak Jini anjing lebih bahaya. Kelinci? Nanti membahayakan orang banyak. Kelinci dulu. Anjing. Kelinci. Anjing. Kelinci. Anjing. Kelinci. Aduh, Jack. Untung aja lu berdua buruan datang. Kalau kagak, lu si awak ngikutin mamu lu nyosor. Emang emak masih hubungan sama dia? Iya, main si Jaka datang lagi. Kali mau minta kawin lagi. Ini, jadi gimana nih urusan anjingnya? Aduh, Sania, udah deh, gak usah diurusin. Itu kan cuma mimpi. Kak Jini, tadi kan Kak Jini yang ngajak ngumber-ngumber anjing. Habis kamu sih, Kak Jini mau nyariin kelincinya yang hilang, gak boleh. Kak Jini, itu kan cuma mimpi. Alhamdulillah, syukur deh Jack. Kayaknya mak lu udah bener-bener mau insaf nih. Iya guys, gak sia-sia doa gue siang malam buat mak gue. Gue bilang juga apa, doa itu penting. Oh Jack, jadi lu gak pernah doain mak? Gak pernah, Mak. Dia bilang, ntar aja kalau udah mati, baru gue doain, gas. Waduh, kurang ajar lu! Itu dulu, Mak. Yang waktu Jaka masih kesel sama emak. Emak sih, gonta-ganti pacar melulu. Udah, sana pada ganti baju, sana. Mending baunya pada enak lagi. Udah, sana. Yeah. Mak ngerti, udah. Gas, doa gue manjur ya. Yeah. Anak soleh. Pak Kumis! Pak Dodo ini belum pulang emangnya? Belum, Bu.
Ibu, manggilnya begitu amat. Namanya Ayah Hadijah. Udah di sini, masuk. Enggak, saya nunggu di sini aja, Bu. Terima kasih banyak. Panas. Duduk di mari aja sini. Sini. Udah, terima kasih, terima kasih. Coba bayi. Segitu kagetnya. Bener nggak mau masuk? Bener-bener saya tunggu di sini aja juga sebentar lagi Pak Dodo datang. Ke dalam aja, ntar Ayah bikinin kopi. Kalau kena kopi Ayah, bisa mole-molek. Maksudnya meremelek. Iya, yuk ngerti kan? Yuk. Makasih banget Bu. Ayo. Udah saya di sini aja. Lenggang kangkung ini lagunya. Lenggang kangkung ini lagunya. Tebel kumisnya. Ahai. Gas. Udah istirahatnya? Udah, Mbak. Jaka mana? Di atas masih tidur. Mau dibangunin? Jangan, enggak usah. Biarin aja dipules. Biarin. Aduh, repot-repot amat sih, Mbak. Makasih ya kopinya. Enak aja lo. Hah? Emangnya buat lo? Buat siapa sih? Buat tamu gue tahu. Baru ditinggal sebentar, udah punya tamu aja. Dan kopinya? Jadi ngerepotin gara-gara nungguin Pak Dodoy kelamaan. Gak apa-apa, kali aja Pak Dodoy masih banyak urusannya kan? Enak gak kopinya? Ini baru mau dicoba. Oh, udah deh uyuk buruan. Kenapa sih, Gas? Enggak, Mak. Kenapa tuh? Kejepit pintu. Kejepit. Refleks sendirian aja, usah. Masuk. Sorry. Permisi. Dina. Ya Allah. Enggak apa-apa. Gas ini sendiri. Udah cukup. Jangan. Ah, kamu gak ngerti. Gas, emang gue mana, Gas? Kanteng banget gak ada suaranya. Tuh, di luar. Lagi nyervis tamunya. Nyervis? Iya, tuh. Lihat aja sendiri. Udah buka aja. Gak apa-apa. Udah buka aja sendiri. Udah. Pamalun. Apa-apaan lu buka baju di depan emak gue? Gila lu. Lu membuat nafsu, eh? Kodok. Emak gue udah tua tau, ibarat kelapa udah gak ada santannya lagi, lu mau embat juga, kurang ngajar lu. Apa lagi, Mak? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.